Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Klik Bebas. Kali ini Klik Bebas akan membuat video cara memperbaiki cartridge Canon C811. Printer MP287 saat untuk mencetak atau test print warna biru atau cyan tidak keluar. Coba head cartridge dicek menggunakan tisu. Bisa dilihat saat head cartridge C811 ditempel tisu, warna biru tidak keluar. Ada kemungkinan head buntu atau tinta dalam cartridge habis. Namun jika diperhatikan pada selang infus tidak ada masalah dengan aliran tinta atau selang infus printer tidak masuk angin. Kemungkinan printer lama tidak dipakai sehingga head cartridge kering atau tersumbat. Coba cartridge disedot menggunakan toolkit penyedot untuk cartridge Canon. Tujuan menyedot menggunakan toolkit agar tinta turun ke head, agar head cartridge tidak tersumbat dan aliran tinta kembali lancar. Selanjutnya coba head cartridge dicek lagi menggunakan tisu. Bisa dilihat tinta biru sudah keluar. Selanjutnya pasang kembali cartridge dan coba kembali untuk test print. Jadi untuk kasus cartridge hasil cetak yang tidak keluar, cara ceknya, langkah-langkahnya, cek cartridge untuk test print, cek aliran tinta pada selang infus, cek head cartridge menggunakan tisu. Hasil test print sudah normal atau tinta biru sudah keluar. Untuk kasus kali ini, simple, hanya menggunakan toolkit penyedot, cartridge C811 bisa kembali normal.